Sementara itu, keterampilan membuat kain sasirangan yang merupakan bagian dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 turut diperkenalkan saat PKBM Ibnu Ahmad menerima kunjungan dari Forum Penilik dan Forum PKBM Kota Waringin Timur Sampit. Saat menerima kunjungan Forum Penilik dan Forum PKBM Kota Waringin Timur Sampit, PKBM Ibnu Ahmad juga memperkenalkan berbagai program unggulannya. Di antaranya ialah keterampilan membuat kain sasirangan yang merupakan seni tekstil tradisional khas Kalimantan Selatan. Keterampilan ini merupakan bagian dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan hidup atau life skill bagi peserta didik. Itu berarti mereka tidak hanya mendapatkan pendidikan formal, tetapi juga bekal praktis yang dapat bermanfaat di masyarakat. Demonstrasi keterampilan membuat kain sasirangan ini menarik perhatian rombongan mulai dari pola yang digunakan hingga teknik pewarnaan dalam setiap lembar kain. Alhamdulillah ini sungguh luar biasa ya. Itu sangat menginspirasi untuk kami di Kabupaten Kota Waringin Timur. Cuma kan itu tadi khasnya sasirangan, khasnya Kalimantan Kalimantan Selatan. Nah, kita ingin tadi sasirangan tapi khasnya Kalimantan Tengah. Nah, cuma sayang waktunya terlalu singkat. Minta gambar foto. Jadi hingga kita hanya bisa melihat dari tahapan-tahapan secara umum, kemudian produk hasilnya itu seperti ini. Jadi kita berkomunikasi dengan kawan-kawan di daerah, apakah itu bisa kita lanjutkan. Nah, nanti kita lanjutkan, maka nanti kita akan berkomunikasi selanjutnya dengan. Selain pembuatan kain sasirangan, juga keterampilan lainnya seperti pembuatan bunga dari kain perca. Ridho melaporkan untuk Banjar TV.